Sangat memberikan sambutan di hari ulang tahun Sanggar Seni Nonong Kling yang ke-10 ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada desain yang diwasi Sabi Tama Majang Ide Betari Lingsir Ide Betari Taksi Sang Yang Ingrim Sanggar Seni Nonong Kling melarapan untuk pasung pertuar negara beliau. Hari ini kita bersama-sama masih bisa berkumpul dalam acara memperingati ulang tahun Sanggar Seni Nonong Kling yang ke-10. Sanggar Seni Nonong Kling ini hadir di tengah-tengah masyarakat yang mana kehadiran Sanggar ini adalah diawali sebuah suatu pekiling petunjuk secara miskali. Kami tidak bisa atau tidak begitu saja kumpul bersama teman-teman seniman pertama di Bali, tetapi ini adalah diawali oleh petunjuk yang ada ring turu dari pemayun, yaitu seniman Bagus Murah Panji Sugri Pekulur, bahwa kita disuruh membuat sanggar seni Nonong Kling, ya, namanya diberikan juga petunjuk seni Nonong Kling dan penglaspas sanggar ini juga secara miskali beliau memberikan suatu petunjuk. Nah, maka itu sampai hari ini terwujud sanggar ini dan bisa mengabdi pada masyarakat. Terutama Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster yang sudah memberikan kesempatan kepada sanggar kami Sanggar Seni Nonong Kling untuk mensosialisasikan tentang Nangun Satker Dilo ke Bali lewat seni topeng. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Buleleng, Bapak Agus Surajani, ya, yang mana lewat dari bagian kesra kami Sanggar Seni Nonong Kling juga diberikan kepercayaan dari tahun ke tahun untuk mensosialisasikan tentang narkoba dan AIDS, itu bekerja sama juga dengan BNN. Saya ucapkan terima kasih. Nah, selaku DPR RI Komisi 9 yang mana kami tetap tiap tahun kerjasama dengan beliau dengan mensosialisasikan tentang Germas Kementerian Kesehatan, kemudian BPOM, kemudian Ketenagakerjaan, itu yang mana itu program-program dari Bapak Ketua Karyase DPR RI Komisi 9. Saya banyak mengucapkan banyak-banyak terima kasih, mohon tetap dukungannya. Kemudian Bapak Sumarjaya Nikih DPR RI Fraksi Golkar, saya juga mengucapkan terima kasih pada beliau karena beliau juga memberikan suatu bimbingan termasuk memberikan sosialisasi di bidangnya, termasuk Bapak Kresna Budi itu yang DPR Provinsi Bali juga membimbing kami semua di sini, termasuk Bapak Gede Supriyatna Ketua DPR Kabupaten Buleleng, Ibu Turkini, semua teman-teman yang di DPR mendukung kami, termasuk Bapak Roh Cineng. Dari dulu dari beliau masih di BKD sampai sekarang ada di provinsi, DPR tetap bekerja sama dengan Sanggar Seni Nonong Kling. Artinya bahwa Sanggar Seni Nonong Kling ini adalah milik masyarakat, bukan dimiliki oleh salah satu partai, tetapi semua. Jadi semua yang memakai di sini, karena kehadiran Sanggar Seni Nonong Kling di sini adalah ada tiga hal yang perlu dijalankan. Yang pertama, saya bakti ring ide Sanyang Mudi dengan cara saya mengabdi ngayah ring pura kayangan jagat dan kayangan itu termasuk yang lain. Yang kedua, saya kepada pemerintah kami sudah jalankan. Yang ketiga, kepada masyarakat saya tetap menjalankan proses itu. Jadi ketiga ini ya saya tetap jalankan demi ancetnya yang namanya pelestarian seni budaya lewat kesenian topeng, termasuk drama Gong Puspa Anom. Kami Nonong Kling adalah regenerasi daripada Puspa Anom itu sendiri. Maka ketika pesta kesenian Bali Buleleng setiap tahun kami diberikan kepercayaan oleh Pemda Buleleng lewat Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng untuk menampilkan drama Gong Buleleng, ciri khas Buleleng. Nah, maka dari itu kami
Sanggar Seni Nonong Kleng mohon doa restu, mohon kepada masyarakat yang lain bahwa kami Sanggar Seni Nonong Kleng ini adalah diutamakan adalah mendidik daripada anggota di sini. Tidak saja kita akan berbicara tentang kesenian, tetapi saya lebih menekankan bagaimana di sanggar ini mendidik daripada pendidikan daripada peserta daripada Sanggar Seni Nonong Kleng di sini. Karena apa? Secara filosofis, secara mendasar, anak-anak yang ditaruh di Sanggar Seni Nonong Kleng tujuannya itu apa? Merubah perilaku anaknya yang memang awalnya dia tidak berkesenian atau dia berperilaku yang kurang wajar atau mengurangi perilaku-perilaku yang negatif, maka ditaruhlah di sanggar. Jadi untuk merubah perilaku yang kurang baik menjadi baik, yang kurang paham menjadi paham, yang tertuju pada satu karakter daripada anak itu tertuju dengan yang positif. Hanya lebih belajar lagi, karena kalau dia dianggap juga sebagai penari topengnya handal, mungkin dia juga belum handal sekali, masih belajar juga terhadap seniman-seniman senior yang lain gitu. Jadi pesannya kepada adik-adik, jadi pertama kepada adik-adik, mari kita ikut support dan terus dorong terus agar Sanggar Seni Nonong Kleng ini bisa berjalan dan bisa maju terus. Dan kesan saya ya, selama saya di Nonong Kleng ya aman-aman saja, gembira-gembira saja, karena di sini di Nonong Kleng interaksi antar teman-teman di Nonong Kleng ini sangat sangat, menurut saya sangat enak lah. Jadi seperti keluarga sendiri. Om Swastiastu. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Sanggar Nonong Kleng, kemudian yang saya hormati perwakilan teman-teman dari Seketopeng, kemudian Sekepenabuh juga yang saya hormati. Pesan-pesan yang saya alami saat masuk ke Sanggar Nonong Kleng, dari awal perjalanan hidup saya juga pernah merasakan beda sekali di aura di sini ataupun vibrasi di sini. Dari awal dulu pernah dia mendirikan sekegong namanya Paduraksi, mungkin teman-teman dari Banyuning tahu deh Paduraksi. Nah, dari di sana dan ingin mencoba menggali potensi mendirikan sebuah sanggar itu. Nah, dari itulah dia bernekat, itu kuncinya adalah kita untuk ayah. Jadi lambat laun sudah berkembang, sudah terkenal, ada beberapa waktu. Jadi intinya kami bubar, karena kami meski atau berkumpul itu hanya muda-muda atau bacang-bacang cari itu. Jadi sulit rasanya saya mengembang, artinya tidak ada support dari orang tua yang lainnya. Jadi itu awalnya saya berkecimpung di kesenian. Nah, setelah abri tapi belum nasi sunan reki, inilah perjalanan hidup saya. Masuk mungkin diberikan dari leluhur, mungkin bapak Ibu Tiangi karena sudah almarhum, mungkin beliau yang selalu mendorong makin direstui untuk kita kesini. Apa yang saya rasakan atau kesan saya merasakan banyak sekali. Saya di sini kehidupan saya berubah. Disuruh kuliah, harus kuliah sama ketua sanggar saya. Saya jalan dan perubahan terus perubahan. Kehidupan saya mulai berubah. Seperti rumah, saya dapat bantuan dari rumah dari Pak Kesusnya Budi Tiang, terima kasih juga. Dari cepat-cepat teman-teman di sini atau ketua sanggar diberikan motivasi, saya kuliah, kamu harus jadi orang, kamu harus punya tujuan agar bisa berubah. Itu yang saya dapat, yang saya rasakan sekarang. Dan beliau juga ketua sanggar dengan support, dengan bimbingan-bimbingan itu, saya sudah bekerja juga di penyuluh Kabupaten Biaya.
lahir kesukaan derita yang saya alami pada saat ini. Dan kemudian pesan saya dari teman-teman dari sanggar Sekegong utamanya, mari kita tingkatkan solidaritas kita bersanggar. Jangan mengharapkan materi saja, artinya kita berbuat berkarma pasti akan ada hasilnya. Jadi itu pesan saya. Dan kemudian yang saya rasakan sekali adalah perubahan demi perubahan yang saya alami, apa yang disampaikan oleh ketua sanggar, tapi diberikan pendidikan juga. Jadi itu yang sangat bermanfaat, diberikan pendidikan, motivasi agar nantinya kita menjadi orang, menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik. Untuk itu saya terima kasih juga kepada ketua sanggar selalu mensupport dan memotivasi saya dalam kehidupan. Setiap yang bertindak, setiap berbuat selalu diberikan masukan, diberikan motivasi. Itu yang saya harapkan dan saya inginkan, karena saya tidak punya siapa-siapa orang tua. Beliaulah yang menjadi orang tua kami, orang tua saya, akan selalu mensupport dalam keadaan apapun itu. Baik, mungkin itu saja pesan dan kesan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat ulang tahun Sanggar Nong-Nong Kli yang ke-10. Mudah-mudahan semakin jaya selalu. Tiap silap adep orang mati. Om Santi, 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 Om. Apa namanya? Apa kalau kita pentas itu enggak langsung improvisasi yang luar biasa. Itulah kehebatan Sanggar Seni Nong-Nong Kli. Luar biasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Seketopeng yang seperti dari apa namanya sesana dari Sanggar Seni Nong-Nong Kli, yaitu tresna dosa kesaya humilakan palani suba asuba karma. Jadi menghilangkan semua perbuatan baik dan buruk, itu artinya netral. Dan itu sudah diimplementasikan dari kami seke dari awal berdiri Sanggar Seni Nong-Nong Kli, bertekad dan memiliki satu visi yang penting, yaitu ngaturang ayah. Dimanapun kami diharapkan, pasti kami akan ngaturang ayah. Itu dah konsep kami. Tepuk tangan untuk sekali lagi. Bagi masyarakat yang di luar, apakah Sanggar Seni Nong-Nong Kli membuka sanggar tari dan juga sanggar tabuh? Nah, ini menjadi PR juga bagi kami semua. Semoga kedepannya kapasitas dan fasilitas yang ada di sini bisa kami tingkatkan dan bisa juga mengajak seluruh masyarakat, terutama anak-anak, baik dari tingkat PAUD sampai juga SMA mungkin nanti bisa berkreativitas untuk di sanggar kami. Dan terpenting sekali, di sanggar Nong-Nong Kli selama belajar ini tidak dipungut biaya apapun. Dan sekali lagi di hari ulang tahun ke-10 ini, saya mohon doa dari seluruh masyarakat yang menonton live Facebook ini agar terus memberikan doa restu kepada kami agar terus bisa berkreativitas dan terus membangun sanggar seni. Oke, demikian. Terakhir, jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa ke Surabaya. Hanya satu yang kita cinta, Nong-Nong Kli yang tercinta. Terima kasih. Bahwasanya dari 1, 2, dan 3 tapi kita berhasil dan kita semua pada hari ini sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebuah baik suci menyeruak dalam ini. Terjadi di kala sunyi tak bertepi.
direnggut, digapai, dipeluk dalam jiwa, karena semua lambang dewa. Nong-nong kling, disiksa tetap perkasa, diacuh tak diacuh selamanya, disulut tak tersulut, karena tak suku tak pernah takut. Nong-nong kling, nyanyian tulus, lirik halus, mendesah gending tak pernah haus. Oh yang taksu, gerakan hamba pada dasar warsa tertanam. Terima kasih. Sampai di penghujung acara pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak